What's up guys, Syaulan Fida kembali lagi dengan video baru. Kali ini kita pergi ke Cedar Villa di Bidor dan perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Villa mengambil masa lebih kurang 2 jam setengah dan cuaca kali ini adalah sangat buruk lah, di hujan lebat. So dalam perjalanan pun kami takut juga sebab dia kat dalam hutan tu, kat dalam ladang kelapa sawit. What's up guys, Syaulan kat sini. Kita dah sampai ke Cedar Villa holiday home. So far jalan dia sempit, kita dekat ladang kelapa sawit lah. So ni tempat dia. Amin. So kita tunggu. Oh, dia dah datang. Dah ada orang datang. Okay je. At least king size bed kan? Ya? Yeah? At least king size bed lah. Nah, boleh je. Dekat sini, sebelah sini, okay? Sini kuen. Oh. Sini kuen, sini. Kena kumpat. Oh, betul lah, connecting rooms. Kau bagi mimi dengan budak lah kot. Okay, so Cedar Villa ni ada 8 bilik. Ada setengah bilik ada katil queen size, size queen. Ada setengah bilik ada katil king size. Berat tak? Okay, sekarang kita turun bawah tengok apa yang ada. So, tangga dia agak tinggi tapi tangga dia tak curam. Okay. So kat sini memang ada penjaga lah. No, kolam dia tak beberapa elok sangat tapi ikan masih hidup. Air terjun dia tak pasang. Tapi tengok meja dia untuk duduk berapa orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 16. 16 lah. 16 orang boleh duduk. Memang ada 8 bilik. Okay. Ada kerusi ekstra kat luar sana. So far so good. Facility semua lengkap. Pemandangan pun ada. So memang nak staycation kat sini lah. Yeah. Kita akan buat macam-macam aktiviti nanti. Ada karaoke, ada outdoor games, ada indoor games. 2 malam kat sini. Okey lah kot. Susah S10 ni sebab kamera dekat tepi. Kamera dekat situ. Oh. Masuk. Ini dapur dia. Ha? Nama, nak ambil apa dari kereta? Bagus dari sini. Ini bagus lah orang.